Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi semua peserta. Saya laporkan bahwa partisipan hari ini adalah 272 partisipan. 272 partisipan yang akan mengikuti diskusi kita, webinar kita pada hari ini yang dengan tema kita ini adalah BIM pada Building Information Modeling yang akan dibawakan oleh Pak Amiruddin Asis dan Pak Dwi Adi. Seperti tadi saya mengingatkan kepada kita semua peserta bahwa selama berjalannya materi acara webinar ini semua di mute kecuali narasumber dengan yang diizinkan oleh host yang boleh berbicara. Yang kedua, saya sampaikan bahwa pertanyaan nanti yang kita layani yang melakukan raise hand. Jadi waktu kita adalah 90 menit dengan materi 45 menit, pertanyaan diskusi 45 menit. Izin mungkin kepada narasumber, siapa dulu nih saya persilahkan, atau dari saya yang mempersilahkan, atau mungkin sudah ada kesepakatan antara Pak Dwi dengan Pak Aminuddin ini. Siapa dulu yang memulai? Mohon izin saya duluan, Pak Andi. Siap. Jadi Pak Dwi, saya persilahkan dengan waktu 22 menit lebih 5 detik. Lebih 30 detik Pak ya, karena kita kan posisi kita adalah 45 menit kita bagi dua antara Pak Dwi dengan Pak Aminuddin Asis. Jadi Pak Dwi, saya persilakan Pak untuk memulai Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Muji, Pak Andi Juwana sebagai moderator. Biasanya Pak Muklis nih. Terima kasih Pak Muklis juga. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat buat semua. Saya langsung saja karena memang waktunya sangat terbatas. Saya mulai dari slide pertama. BIM adalah inovasi baru yang menyediakan informasi bersamaan tentang gambar, volume, jadwal, estimasi biaya, keberlanjutan sampai kepada fasilitas manajemen life cycle. Nah, definisi BIM ini berdasarkan ISO itu adalah penggunaan bersama representatif digital dari aset yang dibangun untuk memfasilitasi proses desain, konstruksi, dan operasi untuk membentuk dasar yang andal untuk pengambilan keputusan. Nah, ini ada video, dua video yang coba saya mau sampaikan. Kebetulan juga ini video sebenarnya ada di YouTube, baru tadi pagi saya juga dapat mungkin, tapi ini saya ambil yang mungkin bisa menjelaskan secara lebih mudah. Saya langsung setel saja. Dulu kita mengenal pensil dan kertas untuk menggambar sebuah desain. Kemudian muncul teknologi CAD yang membantu untuk membuat dokumentasi lebih efisien dan tersimpan secara elektronik. Dan lalu muncul 3D CAD. Dan sekarang semuanya berbicara tentang BIM. Apa itu BIM? BIM adalah proses kerja yang berbasis intelijen 3D model, baik itu untuk perencanaan, desain, pembangunan, dan pemeliharaan building dan infrastruktur. BIM lebih dari sekedar 2D dan 3D model. BIM model menggunakan objek pintar, baik itu dari sisi geometrinya maupun datanya. Jika model elemen mengalami perubahan, maka software BIM akan mengkoordinasikan secara otomatis, menyesuaikan perubahan tersebut di semua tampilan. Ini dikarenakan semua tampilan tersebut memiliki informasi yang sama. Arsitek, structural engineer, dan kontraktor dapat kolaborasi lebih efisien dalam mengakses dan melakukan updating desain. Dan informasi tersebut terpapar di model dan tetap akan selalu konsisten terkoordinasi.
Tetapi apa yang membuat BIM benar-benar menarik adalah apa yang akan bisa Anda buat semua informasi model tersebut. Kekuatan dari BIM adalah adanya informasi yang ada di setiap life cycle dari sebuah proyek. Semua informasi ada di situ. Keakuratannya dapat membantu mengurangi kesalahan dari desain dan mengurangi pekerjaan berulang. Dapat diakses secara virtual dari mana saja, kapan saja, oleh semua pihak yang terlibat di proyek dan dapat ditindaklanjutkan dengan hal yang lain. Untuk membantu dan memberikan informasi kepada keputusan yang tepat dengan simulasi dan analisa. BIM membantu semua tim dalam proyek untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lebih baik. Jika semua tim proyek bekerja pada hal yang sama, yaitu dengan menggunakan Building Information Model, maka proses peralihan antar tahapan desain menjadi singkat dengan akurasi tinggi dan mengurangi pekerjaan ulang. BIM membantu mengurangi masalah koordinasi di lapangan dan mengurangi change order karena BIM dapat menyampaikan maksud dari desain yang dibuat untuk menjadi sebuah model yang nyata. Oke, saya langsung ke video kedua. The BIM Minute. Not so long ago, building a world of harmony came with quite a few twists. Lengthy parts, accuracy, interpretations, misunderstandings, and sometimes surprises. But times have changed. There's no ding with the BIM. The Building Information Modeling helps each stakeholder, client, architect, expert, and end user of a project to share the same vision from the design to the usage of a building. BIM with three M's for model, modeling, and management. Model, thanks to a three-dimensional digital mock-up displaying details on every single component's feature. Managing, thanks to a structured layout that follows every step of the project's life cycle. Modifying and improving the project together with all its stakeholders, thanks to this brand new joint multi-display process. With BIM, construction enlivens the ways of designing, constructing, and operating efficient buildings and infrastructures, fulfilling the customers' and end users' expectations. Oke, dari dua video tersebut tentunya Bapak Ibu sudah ada yang sedikit paham, tentu juga ada mungkin yang masih bingung. Oleh karena itu saya ingin sedikit menjelaskan bahwa ketika arsitek membuat gambar, jadi ketika di perencanaan itu yang pertama kali membuat gambar itu adalah arsitek. Nah, setelah itu diikuti oleh engineer yang lain dari struktur dan mechanical electrical. Nah, namun pada saat pelaksanaan itu seringkali terjadi perbedaan. Ini kita bicara yang konvensional ya, yang biasa kita lakukan. Nah, sehingga ketika kita melakukan superimpos, jadi superimpos itu pekerjaan menyatukan antar gambar perencanaan. Biasanya kita tumpuk antara gambarnya arsitek dan dengan gambar yang lain. Misalnya gambar denah lantai 1. Nah, gambar arsitek itu kalau kita tumpuk dengan gambar struktur, itu dapat saja ditemukan daerah yang seharusnya void atau ada lubang yang tergambar di perencanaan arsitek, namun ada kadang di strukturnya itu tidak void gitu ketika kita superimpose. Nah, ini menjadi masalah ketika dilakukan secara konvensional karena seringkali superimpose ini tidak bisa dilakukan dengan baik oleh teman-teman atau perlu waktu yang cukup lama. Nah, ketika ditumpuk mungkin juga dengan gambar ME yang seharusnya ada void untuk keperluan lubang shaft, namun pada gambar struktur juga kadang tidak ada void. Nah, masalah lain mungkin ditemukan ini seperti yang saya contohkan yang sering kejadian saja ya. Itu biasanya pada ada shaft di arsitek, namun di struktur itu kadang voidnya itu atau shaftnya itu ada di balok struktur. Jadi nabrak baloknya struktur. Nah, atau ada dari ME itu biasanya ada instalasi ducting. Ducting itu kan biasanya besar-besar dimensinya. Nah, itu kadang perencana kurang memperhatikan besarnya balok struktur. Sehingga kadang itu nanti ductingnya adanya di bawah plafon. Nah, kalau ada kesalahan pelaksanaan itu biasanya ada rework. Rework itu ya bobok-bobok, modifikasi ukuran, sampai dengan kita memperkuat struktur. Tentunya itu hal yang sangat merugikan bagi biaya maupun bagi waktu. Nah, hal tersebut dapat terjadi
karena mungkin juga ada perubahan di arsiteknya. Jadi perencanaan arsitek itu berubah, namun perubahan yang ada di arsitek atau mungkin ada informasi dari engineer struktur itu tidak terkoordinasi. Atau biasa dari MA juga ada spek-spek tertentu yang tidak terkoordinasi oleh ke arsitek sehingga ruangannya tidak cukup dan lain-lain gitu. Sehingga karena tidak ada koordinasinya antar engineer, maka hal-hal ini sering terjadi di lapangan gitu. Nah, BIM ini solusi antara lain pada masalah tersebut. Karena semua project team nantinya akan menggunakan data yang satu, sehingga ketika ada perubahan, baik dari engineer struktur, ME maupun arsitek, maka perubahan tersebut akan dideliver menjadi informasi yang satu dan dapat diakses oleh semua tim proyeknya gitu. Nah, ini bahasa mudahnya adalah kalau dulu para engineer bekerja sendiri-sendiri gitu kan, gambarnya kadang ada yang nggak sesuai karena memang kerjanya sendiri-sendiri, belum ada modeling yang bisa mengintegrasikan itu. Nah, sekarang udah terintegrasi semua di informasi yang satu. Nah, ini faktor penghambat dalam penerapan BIM. Jadi kalau kita lihat berdasarkan jurnal Handika Rizky dan Jens Karsari, ini adalah kurangnya partisipasi manajemen dalam memberikan motivasi pelatihan dan pengawasan. Ini saya ambil dari jurnal, bahwa rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang BIM menyebabkan lambatnya adopsi BIM. Nah, seperti hambatan tersebut, selain hambatan tersebut, ada juga hambatan lain yang juga menjadi variabel signifikan yang ada di negara lain, seperti kurangnya pelatihan BIM, nah, termasuk biaya pelatihannya. Terus ketidaktahuan tentang manfaat BIM. Nah, ini juga menjadi masalah tersendiri. Ketika orang nggak tahu itu manfaat BIM apa, pasti orang malas pakai BIM itu. Nah, terus ada lagi biaya perangkat lunak yang biayanya cenderung orang berpikir bahwa ini termasuk masih mahal. Lalu ada juga yang paling penting adalah perubahan budaya. Jadi perubahan budaya menuju teknologi ini memang perlu perhatian tersendiri untuk kita. Oke, saya lanjut. BIM sebagai perencana konstruksi di Permen PUPR nomor 22 di lampiran 4 itu menyebutkan bahwa BIM diwajibkan untuk diterapkan pada perencanaan konstruksi saja. Sedangkan dalam pelaksanaan, BIM belum diatur secara tegas. Nah, ini padahal kan lingkup BIM itu bukan hanya pada perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, pemeliharaan, bahkan bisa digunakan sampai akhir bangunan itu dihancurkan. Nah, sehingga sepertinya masih jalan panjang lebih lanjut agar dapat terjadi kolaborasi bersama antara pengguna, penyedia jasa, konsultan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proyek dengan BIM itu sendiri. Nah, menurut saya ini akan menjadi harus sangat berhati-hati dalam mengatur peraturan penggunaan BIM pada masa pelaksanaan konstruksi. Karena pengalaman kami dalam setiap melaksanakan BIM pada masa konstruksi, masalahnya bukan hanya pada faktor sumber daya. Jadi bukan hanya masalah perangkat lunak atau kompetensi dari penggunanya. Walaupun memang itu ada sedikit kendala di situ. Namun permasalahannya justru ada pada keterkaitan dengan aturan yang lain. Apa itu permasalahannya? Permasalahannya ada pada perubahan dalam kerangka besar di sistem manajemen proyeknya. Jadi kalau kita sudah bicara pelaksanaan, tentunya kalau kita ingin mengaplikasikan BIM, maka manajemen proyeknya juga harus diperhatikan. Sehingga manajemen proyeknya jangan disetting dengan konvensional, sehingga perlu ditata terlebih dahulu, sehingga nanti manajemen proyeknya akan sudah berlandaskan dan sesuai dengan BIM. Nah, ini sebagai keluaran dari penggunaan BIM sesuai dengan Permen PUPR, ini pertama adalah gambar arsitektur, kedua gambar struktur, lalu gambar utilitas, mechanical dan electrical, gambar landscape, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, dan yang terakhir adalah rencana anggaran biaya. Di sini BIM masih terdiri dari fungsi desain 3 dimensi 3D, fungsi pemrograman dan penjadwalan 4D, dan fungsi estimasi biaya 5D. Di mana saat ini perkembangan terus terjadi,
bahkan sampai sudah 7D. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Haji setelah ini. BIM memiliki kemampuan untuk menghitung kuantitas secara digital yang akan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan oleh proyek. Ini perangkat lunak BIM kompatibel dengan perangkat lunak estimasi seperti Innovia Composer yang mengubah file BIM kompatibel dengan Tamburlaine Estimate and Quantity Data. Namun, di situ masih what you see is what you estimate, dan proses analisis harga satuan yang juga terkait dengan perhitungan-perhitungan produktivitas yang rumit itu terkait koefisien. Perkiraan biaya membutuhkan keahlian dari estimator biaya tentunya untuk menganalisis komponen suatu material dan bagaimana material itu dipasang. Jika data harga pada suatu jenis pekerjaan tidak tersedia dalam database, penaksir biaya atau estimator gitu ya biasanya kita sebut perlu penguraian detail lebih lanjut agar harganya lebih akurat. Nah, ini menjadikan sebab kenapa estimasi biaya masih banyak dilakukan secara manual. Namun menurut saya cepat atau lambat nantinya estimasi biaya akan dapat dilakukan dengan baik bila telah tersedianya bank data secara lengkap. Ini ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi di seputar termasuk di lingkungan kerja di sini bahwa masih banyak orang berpikir dengan penggunaan BIM oleh kontraktor maka kerugian mustahil terjadi. Karena BIM dianggap telah melakukan semuanya dengan sempurna. Atau ada pihak lain yang menganggap dengan BIM, maka mutu pasti akan tercapai dan waktu pelaksanaan tidak akan terlambat. Dalam hal ini BIM bukan sulap BIM salabim, dapat menyelesaikan semua permasalahan. Namun BIM sangat membantu, seperti pada tugas taking off. Seperti kita ketahui, tugas taking off itu tugas yang sangat berat, sangat membutuhkan lama, perlu penelitian dan waktu yang cukup, juga tenaga atau energi yang harus kita keluarkan untuk membuat taking off. Belum lagi ada kesalahan yang suka kita buat kalau kita membuat taking off secara manual. Itu BIM dapat melakukan perencanaan dengan baik, namun justru informasi yang telah disediakan malahan belum dapat dipergunakan dengan baik. Nah, ini yang masih sekarang terjadi. Lalu BIM BIM tidak akan menggantikan profesi arsitek ya. Jadi memang ada beberapa anggapan juga dari QS dan yang lainnya bahwa dia akan tergantikan oleh BIM. Justru BIM akan membantu, tugas-tugasnya gitu. Nah, ini yang nomor dua ini saya mungkin sedikit jelaskan. Jadi pada masa schematic design, di mana BIM telah berperan banyak seharusnya di situ, namun kadangkala ini biasanya kalau kita bicara di project design and build, data tidak digunakan untuk cost estimate. Jadi kesalahan yang terjadi biasanya desainnya udah masuk ke schematic design, tapi cost-nya itu masih ada di fase mungkin masih di konsep desain atau bahkan masih di client brief design. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, ini dua slide terakhir. Slide ini menunjukkan bahwa pentingnya kita bicara dengan BIM execution plan yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita ingin menggunakan BIM, tentunya kita harus merencanakan BEP-nya gitu. Nah, ini contoh dari template dari untuk BIM measurement. Jadi sesuai dengan step-stepnya, ini yang saya ambil dari RICS. Jadi di bawahnya itu tinggal kita isi, kita mau pakai apa. Nah, ini tentunya kalau ini kita ambil dari RCS, tentunya pasti measurement detailsnya pakai punya standard of measurement RCS. Nah, di sini dia sudah mengkelompokkan ketika kita di brief itu stage 1, kita pakai NHS NRM 1, GFA, NRM 3, dan WRC. Nah, ini yang perlu diketahui sama Bapak-Ibu sekalian bahwa measurement standard of measurement itu perhitungannya berbeda-beda. Di Indonesia juga berbeda. Nah, hampir di dunia ini banyak sekali standard of measurement. Selalu yang biasa saya sampaikan dan jelaskan dengan mudah, misalnya ada dinding ada lubang, Untuk standard of measurement tertentu di internasional yang digunakan itu lubang di bawah 0,1 itu dianggap tidak ada lubang.
bank, jadi dibayar ada dinding. Nah tentunya kalau di Indonesia ini tidak begitu. Nah sehingga kalau Bapak Ibu nanti pakai BIM udah dihitung kuantitinya, terus ada perbedaan dengan hitungan kita secara manual, tentunya bukan kita serta-merta menyalahkan aplikasinya, tapi memang standar of measurement-nya mungkin berbeda. Nah ini yang perlu diketahui. Nah ini file slide terakhir. Ini saya sampaikan untuk BIM for Cost Manager. Jadi di BEP yang tadi, tentu seorang cost manager ini, kenapa saya ingin bicara di cost manager? Karena basic saya di kontraktor, sehingga perlu untuk cost manager itu paham tentang BIM, bagaimana penggunanya di tiap fasenya. Sehingga dia sudah membuat planning software apa yang akan digunakan, sampai dengan take off dan nanti dengan menghitungnya dan lain-lain, sehingga ada nanti keterkaitan antara software yang digunakan sehingga tidak menyulitkan saat terintegrasinya nanti di perencanaan. Nah ini terakhir Pak Andi, mungkin dari saya itu bisa langsung ke Pak Aziz selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Saya persilahkan langsung saja ke Pak Aminuddin Aziz mungkin untuk dilanjut Pak 20 menit ke depan, 23 menit ke depan Pak. Silakan Pak Aminuddin. Share screen Pak. Oke. Siap. Baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Saya meneruskan pembahasan dari Pak Dwi Adi, kolega kami. Di sini topik yang dibahas adalah BIM sebagai perencanaan konstruksi. Sangat menarik sekali topiknya. Dan sebelum saya lebih jauh menjelaskan, sepintas saya memperkenalkan diri dulu. Saya Aminuddin Aziz, saat ini amanahnya sebagai manajer inovasi dan teknologi di PT Brantas Abipraya. Dulu pengalaman bekerja sempat di Wijaya Karya, sempat di Pelindo 3 juga sebagai Vice President BIM, dan sekarang di manajer inovasi dan teknologi ini kita juga sedang mengembangkan BIM. Background pendidikan saya S1 ITS, S2-nya di UK, Bapak-Ibu, di Newcastle University. Dan capaian, alhamdulillah di tahun 2020 kita kemarin mendapatkan penghargaan dari Top IT Telco 3 kategori karena visi dari implementasi digitalisasi kita ke depan. Baik, kami lanjutkan bahwa saat ini Abipraya mendapatkan pedoman secara resmi dari ISO BIM. Tentu dengan mendapatkan pedoman ini kita ingin menselaraskan proses implementasi BIM di internal perusahaan sehingga kita bisa mendapatkan benefit yang maksimal, karena dari ISO ini pasti akan diatur tata cara penggunaan BIM-nya sehingga organisasi mendapatkan manfaatnya. Dan saat ini kita sedang memperbaiki proses bisnis dan prosedur untuk selanjutnya akan diadakan sertifikasi ISO BIM-nya. Baik, selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, bahwa kalau boleh saya mengatakan BIM ini adalah sebuah evolusi ya, secara ekstrim ya, karena kalau kita lihat sejarah dulu perkembangan desain, sebelum ditemukannya komputer itu para engineer kita menuangkan kreasi dan desainnya itu dengan menggunakan paper ya, dengan kertas. Kemudian ditemukannya CAD dan itu sebuah lompatan yang cukup besar karena produktivitas cukup meningkat ya. Nah saat ini di lompatan teknologi berikutnya, evolusi yang berikutnya itu cukup signifikan membantu pekerjaan kita di industri konstruksi karena sudah lebih bagus lagi. Kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi di desktop dan juga kita bisa memanfaatkannya dengan gadget kita sehingga bisa membantu kita tetap berkoordinasi dan berkolaborasi dalam di dalam proyek ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ketika mencari tahu googling di internet ya, apa sih itu BIM,
salah satunya juga akan menemukan terminologi seperti ini, BIM Dimension, di mana ada itu yang namanya 3D, kemudian 4D, 5D, 6D, dan 7D. Kalau kita lihat, digambarkan di grafik di sini selalu meningkat. Sebenarnya ini adalah informasi, Bapak-Ibu. Jadi informasi dibangun di dalam BIM itu dalam bentuk 3 dimensi awalnya. Kemudian ketika sudah dibentuk 3 dimensi, kita simulasikan terhadap waktu, pembangunan, nah itu di dimensi keempat. Kemudian disimulasikan biayanya masuk ke dimensi kelima. Dan ke 6D ini adalah conceptual energy analysis tentang penggunaan seperti green building. Ini saya agak sedikit protes ya, 6D ini harusnya di fase-fase awal, di fase-fase perencanaan. Kemudian di 7D ini ada facility management untuk masa operasi bangunan. Jadi pemanfaatan BIM ini mulai dari perencanaan sampai ke operation maintenance. Kalau kita bisa sebut ini adalah sebuah satu siklus ya, siklus dari sebuah aset. Baik Bapak-Ibu, kita bisa sebut evolusi yang ketiga itu kita bisa lihat perbedaannya antara CAD dan BIM. Ini kami ambil referensi dari website, bisa dilihat itu di linknya. Antara CAD dengan BIM, kalau AutoCAD atau versi sebelumnya itu berdasarkan dua dimensi. Sedangkan BIM kita langsung ke 3D dan bisa dihubungkan dengan fungsi waktu dan biaya 4D, 5D sampai ke 7D. Mungkin nanti ada 8D di sini tulis XD ya. Kemudian status quo kalau menggunakan CAD. Tapi kalau BIM sudah change of thinking, jadi lebih ke dinamik. Ketika kita mendesain, kita bisa lebih melihat desain dalam konteksnya. Gitu. Jadi kita bisa melihat insight lebih dalam apa yang terjadi di site. Gitu. Tapi kalau dengan CAD, bisa jadi apa yang kita desain berbeda dengan yang di lapangan. Kemudian necessity of printing yang ketiga. Artinya kalau kita menggunakan CAD itu harus produknya selalu di print. Harus di print. Sedangkan kalau dengan BIM, itu sudah menggunakan electronic communication, semua by digital ya, termasuk hasil produk dari BIM itu kita bisa sharing ke klien kita, ke konsultan, ke kontraktor atau ke owner itu dengan cukup dengan gadget atau web browser seperti itu. Kemudian dengan CAD manual work, jadi kalau menggambar kolom misalnya, garis antar garisnya itu digambar satu persatu antara line dengan line membentuk sebuah objek yang namanya kolom. Tapi kalau BIM, ketika kita mau membuat kolom, itu sudah ada library-nya di mana itu akan menunjukkan sebuah kolom. Ada informasi-informasi yang terkandung di dalamnya dan termasuk juga menghitung volumenya secara otomatis. Nah, ini yang berikutnya, analogous processing. Jadi kalau sudah menggambar dengan CAD, kalau mau menghitung volumenya, masih dihitung secara manual, panjang kali lebar kali tinggi seperti itu. Nah, kalau dengan BIM tadi ketika sudah membuat kolom, informasi di dalamnya sudah terbangun berupa volume. Kita bisa tambahkan informasi selanjutnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian karakteristik berikutnya kalau menggunakan CAD itu pekerjaannya lambat. Kalau BIM itu lebih cepat. Ini ada ilustrasi di bawah. Ilustrasi di bawah sebentar saya coba cari. Jadi kalau menggunakan CAD, itu prosesnya satu demi satu. Ini ibarat satu orang, lima hasil untuk lima waktu. Butuh waktu sebanyak lima. Sedangkan dengan BIM, satu orang dapat lima hasil cukup dengan satu waktu. Artinya di sini ada proses efisiensi lebih cepat. Dan yang terakhir, dengan CAD itu disconnected part. Artinya disconnected part itu tidak terintegrasi antara sebagai contoh antara disiplin, struktur, arsitektur, MEP. Mereka bekerja sendiri-sendiri. Begitu dikonsolidasikan, ketemunya nanti pada saat mau dikerjakan misalnya. Sedangkan dengan BIM, setelah mendesain masing-masing disiplin, langsung bisa di superimpose dan sistem akan memberikan info bahwa ada kelas sekian. Jadi lebih otomatis.
Selanjutnya, secara proses BIM itu berbeda dengan CAD. Ini ke grafik Patrick McLemy, nanti akan kami jelaskan lebih detail selanjutnya. Pada intinya BIM itu bekerja keras di awal, tapi pada saat masuk ke construction itu harusnya effortnya turun. Karena banyak clash, banyak isu-isu itu banyak diselesaikan di awal. Ini karakteristik di proses BIM. Sedangkan di CAD, kalau kita lihat di sini, itu di pada saat proses documentation atau coordination, itu banyak ditemukan inconsistency sehingga butuh waktu untuk meresolusi bekerja kerasnya pada saat di lapangan, pada saat mau dibangun. Baik, saya kami selanjutkan. Akan tetapi, ini menarik, saya satu slide, saya isinya akan tetapi gitu Pak. Apakah benar BIM dapat membuat efisien? Sudah berapa rupiah yang dihasilkan dengan proses BIM? Ini pertanyaan yang jujur, buat saya juga sulit untuk menjawab saat ini, dan bisa di cross-check dengan teman-teman BUMN yang lain ketika ditanya seperti ini, apakah sudah bisa terukur efisiensi yang dihasilkan ya dengan proses BIM. Padahal kita tahu ada satu ambisi, kalau kita cuplik dari UK Construction Target, dengan BIM ini bisa 33% lebih hemat, 50% lebih cepat. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini yang cukup menarik yang harus kita perhatikan. Kalau kita benar-benar menggunakan BIM, kita harus lihat secara proses, karena BIM ini adalah proses baru yang kita harus siap dengan perubahan itu dan akan merasakan manfaat dari BIM itu sendiri. Baik, mohon izin, ini saya cuplik dari slide-nya Pak Dirjen waktu itu, sosialisasi BIM di tahun 2019, ya, sangat bagus sekali menjelaskan definisi BIM. Yang pertama adalah database informasi dalam model. Kemudian yang kedua, BIM adalah visualisasi tahapan proyek tadi yang kita jelaskan 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Kemudian BIM adalah integrasi. Dan yang terakhir, BIM adalah metode, bukan software. Luar biasa penafsiran BIM ini dan sangat lengkap menurut saya. Dan satu, saya ingin meng-highlight bahwa satu, BIM adalah metode, bukan software. Yang ketika kita bicara metode, maka harus siap dengan proses yang baru. Nah, Bapak-Ibu, ternyata di dalam ISO, saya juga cukup kaget ya, ketika saya bolak-balik dokumen tersebut, ternyata itu tidak spesifik menjelaskan apa itu yang disebut dengan dimension. Apa itu 3D, 4D, 6D, 7D, sampai ke 7D, itu tidak dibahas secara eksplisit di dalam ISO. Ternyata BIM itu adalah tentang digital asset, Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita tahu bahwa ternyata di balik BIM itu adalah sebuah upaya untuk digitalisasi, membangun digital asset. Nah, digital asset itu ada apa saja? Yang pertama adalah informasi grafis. Yang kedua adalah alphanumerical information. Yang ketiga, documentation. Alphanumerical itu ya dokumen yang berupa yang dihasilkan dari Word, dari Excel, dari PowerPoint misalnya. Itu disebut alphanumerical. Kalau grafik, bisa dari authoring tools, BIM, mungkin CAD juga termasuk graphical information. Dan documentation ini berupa foto atau video. Nah, ini disebut dengan digital asset. Ternyata BIM itu adalah dalam upaya untuk membangun digital asset. Nah, ternyata kalau kita lihat proses dalam membangun digital asset itu dimulai dari yang pertama ini adalah, baik, saya cara-cara sebentar. Organisasi itu mau ngapain terhadap operasi bisnisnya atau mau kemana arahnya. Nah, dari pertanyaan itu akan membentuk yang namanya asset information requirement, ya. Jadi untuk mendukung kebijakan itu kita butuh yang namanya apa saja sih asset information requirement-nya. Baru terakhir dalam bentuk seperti apa modelnya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu akan membentuk kebutuhan dalam membangun aset itu.
diwujudkan dalam project information requirement. Kemudian bagaimana pertukaran datanya nanti? Dan dalam bentuk seperti apa dalam proyeknya nanti? Nah, ternyata dengan satu skema seperti ini, kita akan mengetahui bahwa the beauty of BIM itu ada di sini, pembentukan digital asset. Digital asset untuk organisasi owner tentu berbeda dengan kami yang di kontraktor. Dan ini sedang kita explore bagaimana membangun digital asset dalam konteks mengoptimalkan proses BIM ini di internal kami ya. Baik, kami selanjutkan. Ya. Jadi sebenarnya BIM itu adalah digitalisasi di industri konstruksi sebenarnya. Ya, digitalisasi tidak melulu 3D model. Juga ada yang namanya informasi yang berupa alfanumerik, juga ada yang namanya documentation. Dan kalau kita perhatikan ternyata scope dari digitalisasi ya. Ternyata untuk project itu scope-nya kecil loh. Ini yang berbicara ISO. Ini salah satu dokumen ISO saya lupa halamannya. Ini saya cuplik mengatakan seperti ini. Ternyata delivery phase untuk project scope-nya itu enggak sebesar ketika untuk operation. Karena project bisa jadi cuma setahun, dua tahun, tapi operation bisa puluhan tahun, bisa 30 tahun, bisa 50 tahun, bahkan ratusan tahun. Dan terlibat uang yang terlibat di dalamnya juga sangat besar untuk operation aset. Dan makna digitalisasi itu bisa membantu organisasi untuk membuat decision lebih cepat pada intinya di situ. Nah, Bapak Ibu, dalam membangun aset, ketika kita googling, terus terang kami juga yang di industri ini mempelajari BIM ini juga dari banyak sumber dan lebih banyak dari sumber googling ya. Di sini diantaranya Bapak Ibu juga pernah menemukan yang namanya LOD, level of development, ada yang bicara level of definition. Artinya ada tahapan untuk membangun digital asset. Kalau ditanya, di sini kan tertampil LOD 100, 200, 300, 350, 400. Kenapa kok enggak 150? Kenapa kok enggak 250? Nah, kalau ditanya seperti itu, saya tidak berkompeten untuk menjawabnya karena kami mencari referensi, menyadur dari informasi dari luar ya. Bisa dilihat di BIM Forum, ini adalah satu kesepakatan di US mengenai tingkatan informasi dalam LOD ya. Kedalaman informasi dari tiap tahapan. Nah, ini saya coba cupli. Yang pertama adalah LOD 100 ya. Jadi LOD 100 ini disampaikan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya tidak merepresentasikan dari geometrik. Biasanya dipakai untuk pada saat fase awal konsep. Jadi kalau punya program kerja, konsep-konsep awal itu mengandalkan informasi yang sangat dasar seperti ini di LOD 100. Bisa jadi bentuknya nanti bisa berubah, tapi misalkan untuk area, misalnya areanya sekian gitu. Jadi belum terlihat secara jelas elemen-elemen bangunannya. Kemudian LOD 200, kemudian dikembangkan lagi desainnya di fase berikutnya. Di LOD 200 ini objeknya sudah mengandung informasi perkiraan ya. Lebih detail lagi, misalnya jembatan itu sudah kelihatan apakah jembatan baja atau jembatan PCI girder misalnya. Atau bangunan itu dari struktur beton atau struktur baja. Nah itu sudah mulai kelihatan elemennya, tapi belum secara pasti karena belum dikembangkan desainnya. Nah di fase ini bisa jadi pada saat proses mendevelop, mungkin FS ya, kalau tadi pra FS sekarang di FS. Nah, kemudian di fase LOD 300. Nah, di LOD 300 ini informasinya sudah mulai lengkap nih ya. Jadi sudah ada bentuknya. Sudah mulai kelihatan ukurannya apakah ini sudah sesuai. Misalnya kolom sebuah bangunan apakah desain ini sudah cukup kuat. Nah, itu sudah mulai ada proses analisis di situ untuk menentukan apakah elemen model ini sudah sesuai di sana. Dan ini biasanya dikembangkan pada fase DED. Kalau kita
ibaratkan di proses tradisional CAD ya. Ini sudah mulai ke DLD. Kemudian di LOD 360. Jadi ini sudah mulai di superimpos dengan elemen-elemen bangunan lain ya, 350. Nah, untuk fase perencanaan DED bisa di 300 atau 350. Nah, baru terakhir di LOD 400, level of definition atau level of development-nya, lebih detail lagi di LOD 400 ini sama seperti stop drawing ya, mau dikerjakan di lapangan. Kalau LOD 350 bisa seperti Forcon misalnya, gambar Forcon. Nah, kalau di sini sudah seperti soft drawing, sudah siap dikerjakan di lapangan. Nah, ini adalah fase-fase untuk membentuk digital asset itu. Ternyata ada prosesnya ya, gitu. Yang dibilang tadi bukan simsalabim ya. Baik, Bapak Ibu, di satu halaman ISO itu ternyata kalau kita lihat ada satu siklus dari aset ya. Dan halaman pertama dari LOD yang dari BIM Forum digambarkan dengan garis yang miring seperti ini ya. Menjelaskannya itu garis yang miring. Kenapa kok nggak dibuat lurus? Karena di sini. Jadi informasi itu akan dibangun dalam setiap fasenya. Setiap fase ini dibangun. Fase perencanaan, fase konsep, fase perencanaan, fase construction, sampai ke handover aset ke masa operation. Ya. Ini satu siklus yang ada di ISO yang menggambarkan bahwa bagaimana kita membentuk aset digital. Nah, dengan seperti ini, kami kira BIM akan memberikan value yang jauh lebih besar terhadap baik itu owner maupun stakeholder pelakunya seperti konsultan dan kontraktor. Nah, kalau kita perhatikan perbedaan antara menggunakan BIM dengan tidak menggunakan BIM. Ya. Kalau menggunakan BIM, kita lihat tadi informasinya miring ke atas terus, itu artinya informasinya terus dibangun di setiap tahapan, Bapak Ibu. Ini tahapan-tahapan, itu informasinya akan dibangun terus, dan pada akhirnya, pada saat handover, ada aset fisik, ada aset digital. Jadi sebenarnya yang paling banyak menggunakan, paling banyak memanfaatkan BIM, benefit dari BIM, itu sebenarnya adalah di owner. Karena informasi yang dibangun paling besar di sini. Ya. Coba kita bandingkan dengan proses tanpa BIM. Ya, tanpa BIM yang ada adalah antar fase itu akan drop pada saat handover. Informasinya selalu drop seperti ini. Sehingga benefitnya atau profitability-nya stagnan pada saat handover udah turun lagi gitu. Contohnya, baik, ini kami berikan contoh. Ini pada saat tender ya, kita selalu menerima data berupa dua dimensi gambarnya. Kadang AutoCAD, kadang PDF, tapi lebih sering PDF. Dari gambar-gambar itu kita modelkan dengan waktu yang sangat singkat. Tender nggak lama waktunya, paling 2 minggu, 3 minggu. Dan memodelkan, dan itu pun tidak semuanya akan termodelkan ya, terutama yang di MEP. Biasanya kita buat satu lantai dulu yang menggambarkan untuk keseluruhan bangunan misalnya, kalau bangunannya tipikal. Nah, artinya apa? Ini banyak sekali kita temukan inkonsistensi desain. Jadi dengan BIM, kita bisa langsung tahu, oh ini ada yang clash, oh ini ada yang tabrakan misalnya. Nah, ketika informasi ini tertuang seperti ini, yang terjadi adalah, itu adalah ini, Bapak Ibu. Informasi itu drop lagi, kita membangun informasi lagi. Nanti pada saat kita menang proyek, kita detailkan lagi, kita perbaiki lagi, membangun informasi lagi. Gitu. Kalau di internal kita mungkin grafiknya seperti ini nanti, kalau kita sudah pakai BIM ya, nggak drop lagi. Dari perencanaan ke konstruksinya kita udah naik karena kita udah pakai BIM. Nah, ini grafik yang tadi saya jelaskan di awal sepintas. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mendapatkan penjelasan mengenai grafik ini. Saya coba mengulang lagi bahwa perbedaan antara BIM dan tidak BIM ya.
Kalau kita perhatikan nomor satu, warna hijau, saya coba gambarkan dengan yang warnanya sama, nomor satu, warna hijau, ini adalah biaya, efektivitas, ya. Ability to impact itu kan efektivitas. Kemudian yang warna kuning adalah biaya, ya. Kalau kita tarik di awal, jadi mohon maaf saya belum menjelaskan, grafik ini adalah grafik perubahan desain. Kalau ada perubahan di awal, ya, dia memotong dua garis. Efektivitasnya tinggi, cost-nya rendah. Kalau tak ada perubahan-perubahan di awal, efektivitasnya tinggi, cost-nya masih rendah. Tapi kalau perubahan-perubahan itu di akhir, misalnya di sini ekstrim, cost-nya udah naik, efektivitasnya turun. Ya, jadi kalau ada perubahan-perubahan desain di fase-fase construction itu sebenarnya cost-nya itu udah naik karena waktu akan delay, kontraktor juga akan bisa jadi ngeklaim karena ada DTL yang tidak tertampung di luar rencana, gitu, misalkan menunggu desain selesai. Nah, itu akibat dari dua grafik ini ya. Sumbu X adalah sumbu Y ini adalah efektivitas tadi yang hijau, cost yang warna orange, dan usaha itu yang nomor 3 dan 4. Bapak Ibu, nomor 3 dan 4 ini adalah dua grafik yang Y-nya itu sama, X ini waktu ya. Y-nya ini adalah effort atau usaha. Kalau kita perhatikan, nomor 3 ini drafting centric workflow menggunakan AutoCAD, itu secara umum dia akan naik pada saat pembuatan soft drawing atau DED misalnya. Itu akan banyak ditemukan clash, banyak ditemukan inconsistency design. Yang tadi di tender kita temukan pada saat fase tender ketika menggunakan BIM, kalau tanpa BIM itu nggak tahu kita di awal. Apakah itu clash atau enggak, yang penting dihitung aja dulu. Urusan diperbaiki nanti di lapangan, kita udah menang. Nah, dengan BIM ini digeser, effortnya di awal, di fase perencanaan. Sehingga dengan effort yang besar di awal, ketika masuk di masa construction itu turun effortnya. Ya. Jadi grafik ini adalah grafik dari penelitian Hook tahun 2004, bisa dicek di websitenya juga, kami ambil di situ. Bagaimana BIM ini mengimprove proses di industri konstruksi. Ya. Baik, kami lanjutkan. Jadi pada saat membangun informasi dengan proses BIM yang nomor 4, itu kita bisa mengoptimalkan fitur-fitur seperti 3D, juga energy analysis misalnya kalau itu gedung. Kemudian kontraktor pada saat tender, misalnya ya, itu sudah menerima dalam bentuk file 3D, sudah dalam bentuk native atau file IFC-nya. Kita bisa explore lebih dalam pada saat proses tender misalnya. Ini kalau misalnya tender konvensional antara kontraktor dan konsultan itu beda kontrak ya. Jadi kontraktor akan lebih memikirkan lebih dalam bagaimana strategi konstruksinya nanti dan apa value engineering dari proyek ini gitu. Nah, bisa jadi pada saat yang diadu di situ adalah proses value engineering-nya gitu. Antar kontraktornya gitu. Karena itu kan terkait dengan pengalaman masing-masing yang beda-beda. Nah, izin itu Pak Aminuddin, waktu kita iya. Lagi di menit. Mohon izin Pak Andi. Ya, izin Pak, waktu kita lagi 5 menit. Oh, baik, saya percepat. Tapi kalau tanpa menggunakan dengan kondisi yang saat ini yang kita lakukan ya Bapak Ibu, itu perencanaan menggunakan dua dimensi. Pada saat kontrak kita kerja keras, akhirnya kita membuat metode BIM di saat proses tender. Ada 6D, udah nggak perlu, nggak cukup waktunya, 7D apalagi. Tapi pada saat proses pelaksanaan konstruksi menggunakan dua dimensi lagi. Nah, ini yang perlu kita perbaiki ke depannya. Ketika kita serius menggunakan BIM, kita harus full proses sehingga manfaat dari percepatan pembangunan di Indonesia ini bisa dirasakan bersama. Baik, ini contoh dari ketika kita menggunakan BIM di awal. Baik, ini karena ini saya ambil dari satu grafik dari Ford Motor, di mana perencanaan itu sangat penting mempengaruhi ke belakangnya. Baik, Bapak Ibu, sebagai gambaran proses BIM di sini ada satu video saya putar.
di awal kita sudah biasa menggunakan teknologi drone, Pak, fotogrametri ya. Ini mungkin putus-putus ya, di tempat saya putus-putus, Pak. Jadi di awal kita mendapatkan kondisi existing dengan drone. Kita bisa mengeksplor desain lebih dalam. Tanpa harus berapa pengukur ya. Foto drone itu kita bisa dapatkan kontur untuk proses desain selanjutnya. Ini salah satu contoh workflow dan dari situ kita bisa simulasikan di lapangan. Ini mohon maaf di tempat saya agak putus-putus videonya. Berikutnya ini adalah testimoni dari tim proyek kami yang sudah menggunakan BIM, Pak. Selamat datang di proyek pembangunan gedung kami PPMI. Dalam proyek ini saya sudah menerapkan penggunaan BIM atau Building Information Management, di mana BIM ini sangat membantu bagi kami di teman-teman teknik atau engineering dalam pertama melakukan pendeteksian ketidaksinkronan antara gambar arsitek, struktur maupun MEP. Yang kedua, pemodelan secara 3D atau gambaran bentuk jadi gedung proyek ini akan jadi seperti apa, itu sudah kita gambarkan atau kita modelkan menggunakan BIM ini. Terus yang ketiga atau selanjutnya yaitu komunikasi approval drawing maupun approval persetujuan pekerjaan dan lain-lain, kita sudah menggunakan sistem digitalisasi. Jadi secara dokumen kita nggak memerlukan hard copy, kita langsung upload ke dalam BIM 360, nanti langsung kolaborasi dengan NK maupun BIM. Dan selanjutnya, data yang keempat, kita manfaatkan teknologi BIM ini untuk melakukan take off atau perhitungan quantity. Kita bisa mengambil
melakukan perhitungan kuantiti secara cepat dan hasilnya juga bisa kita monitoring sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan untuk lapangan sendiri kita sudah tidak memerlukan gambar-gambar hard copy atau apa, kita cukup pakai aplikasi yang kita download di handphone kita masing-masing seperti ini. Di sini sudah ada beberapa gambar yang jadi acuan atau jadi panduan teman-teman melakukan pekerjaan di lapangan. Nah, ini bentuk 3D-nya dalam untuk struktur. Jadi di sini teman-teman lapangan bisa mendeteksi atau mengevaluasi pekerjaan di lapangan dengan kondisi gambar yang sudah kita modelkan. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan selanjutnya kami serahkan ke moderator Pak Andi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aminuddin Aziz, Pak Dwi. Yeah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sebelumnya saya mengingatkan kepada peserta dan Pak narasumber bahwa ternyata peserta kita pada hari ini hampir 500, Pak. Sudah berada di 500 pada saat ini. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Saya mempersilahkan bahwa untuk bertanya silakan di raise hand. Saya akan mempersilahkan bagi yang raise hand. Yang kedua, saya ingin karena program BIN ini sangat menarik bagi kita, kegiatan-kegiatan kita di lapangan konstruksi kita sangat membantu sekali kalau lihat, kita lihat dari pemaparan ini. Jadi izin Pak, Pak Aminuddin, Pak Dwi, Pak Mulis, Pak Muji, saya langsung saja ke press hand pertama ini. Ada press hand pertama Pak Andri Ariwibowo, saya persilahkan, silahkan Pak di saya unmute Pak, silahkan Pak. Untuk di bertanya Pak, sebutkan bahwa siap. Pertanyaan ke mana Pak? Ke Pak Dwi, Pak Aminuddin, atau kedua-duanya? Silakan Pak. Baik, saya ajukan pertanyaan ke dua-duanya aja ya. Tadi di awal sudah disebutkan kalau dalam Permen PUPR 22/2020 itu penggunaan aplikasi BIM. Penggunaan BIM itu diwajibkan untuk tahap perencanaan. Sedangkan untuk tahap pelaksanaan sama operasional juga belum ada aturan yang tegas. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi kendala utama bagi menurut Bapak berdua, kenapa Kementerian PUPR belum berani untuk menegaskan untuk pengaturan lebih jelas bahwa penggunaan BIM diwajibkan untuk seluruh tahapan? Karena dari pemahaman saya terhadap materi yang disampaikan, BIM itu akan sangat bermanfaat ketika diterapkan pada tahap dari perencanaan sampai dengan operasionalisasi. Seperti itu. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, saya juga mencatat penggunaan BIM itu akan bisa menghemat delay pekerjaan kalau perencanaannya matang, kan begitu ya. Sehingga perubahan-perubahan itu sudah bisa diantisipasi pada tahap perencanaan. Nah, permasalahannya terutama di daerah ya, sebagaimana kita ketahui, perencanaan kita biasanya tidak terlalu matang pada saat sebelum tahap lelang. Dan ketika sudah baru dilakukan lebih matang ketika si X sudah mendapatkan proyek dan melakukan kunjungan lapangan.
sehingga di situ baru ada apa namanya proses desain yang lebih matang. Sehingga pada sebelumnya ketika diinformasikan melalui informasi lelang itu berdasarkan kata yang ada, biasanya para calon-calon penyedia ini tidak mampu untuk membuat apa namanya perencanaan yang matang yang bisa meminimalisir perubahan-perubahan di lapangan nantinya. Nah, apakah pengintegrasian nantinya antara perencanaan sampai operasionalisasi penggunaan BIM itu tidak akan menjadi kendala bagi para penyedia? Itu saja, terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Andri. Saya persilahkan mungkin Pak Dwi. Ya Pak. Lebih dahulu. Ini agak sama Pak, sama saya lihat yang di chat ini ada Bu Dewi juga. Pertanyaannya kalau Bu Dewi, apakah dalam proses tender diperbolehkan syarat BIM itu? Ini hampir sama, ada nyerempet. Perlu saya sampaikan lagi nih Pak, supaya nggak ada kesalahpahaman ya. Jadi sesuai Permen PUPR nomor 22 itu tahun 2018 yang diwajibkan diterapkan untuk perencanaan itu untuk bangunan negara tidak sederhana, luas di atas 2000 meter persegi, di atas 2 lantai, itu yang diwajibkan. Okay. Jadi yang bangunan sederhana atau tidak masuk dalam kriteria seperti itu maka tidak diwajibkan untuk menggunakan BIM. Itu. Nah, apakah dalam proses diperbolehkan bila yang dibangun itu memenuhi kriteria bangunan tersebut, maka ini diwajibkan. Nah, bagaimana syaratnya? Memang untuk di SKKNI-nya sendiri ini belum ada gitu. Info Pak Aziz juga ini masih dalam proses pembuatan, sehingga syarat-syarat yang ada ini masih mengacu kepada sertifikat dari vendor yang ada gitu. Nah, tadi pertanyaan, nanti mungkin ditambahkan ya sama Pak Ajis. Nah, ini yang pertanyaan yang pertama, ini tadi tentang kendala ya, kalau nggak salah ya. Saya mohon maaf kalau ada kurang. Jadi kendala dalam penggunaan BIM secara menyeluruh mungkin gitu kira-kira. Nah, yeah. Memang untuk suatu teknologi itu tentunya semua ada tahapan. Jadi saya yakin pemerintah punya master plan, di mana master plan itu tidak bisa langsung 100% integrasi, karena nanti akan banyak kesulitan juga, terutama dari sumber dayanya. Jadi memang kita lihat dari pemerintah ini dimulai dari perencanaan pun tidak semuanya, ya kan, masih dalam persiapan. Tapi ke depan saya yakin ini di tahun tertentu yang saya yakin pemerintah punya master plan juga nanti akan arahnya 100% ke sana. Karena memang ini baik sekali untuk kita. Ini mungkin perlu Bapak Ibu ketahui ya, jadi ini BIM ini kan sebenarnya digitalisasi. Nah, digitalisasi itu sebenarnya udah duluan di manufaktur. Jadi di konstruksi ini udah ketinggalan jauh kita. Udah kalau di manufaktur tuh bikin mobil aja udah pakai teknologi, udah pakai robot. Nah, kita juga teknologi industri akan mengikuti ke arah sana. Memang kita agak ketinggalan gitu kan. Memang kalau untuk sebagai gambaran, Bapak Ibu lihat saja di manufaktur dengan di industri konstruksi kita. Nanti akan ke depan seperti itu juga. Cuma memang perlu semuanya ada tahapan-tahapan yang nggak bisa dipaksakan. Nah, ini pasti ada persiapan. Nanti Pak Aziz bisa menambahkan tentang persiapan esai dari PUPR yang sedang disiapkan dan lain-lain. Pertanyaan kedua saya nggak nyimak tadi ya, mohon maaf, mungkin langsung ke Pak Ajis saja ya Pak Ajis. Ya. Silakan ditambahkan. Baik Pak Dwi, saya izin menambahkan. Pertanyaan pertama tentang Permen PUPR 22 di tahap perencanaan. Kendalanya apa kok dalam tanda petik belum terimplementasi ya? Ini beberapa kali saya diskusi juga dengan teman-teman, salah satunya alasannya yang sering saya dengar itu adalah ketika kita membangun BIM, tentu kita perlu software, kita perlu hardware, artinya ada biaya investasi di situ, ya, ada biaya investasi. Yang menurut di industri konsultan itu nggak kecil gitu, cukup besar. Nah, kalau dari versi saya, itu saya lebih ke ini Pak, kalau kenapa kok BIM itu lebih maju di kontraktor-kontraktor ya, kalau boleh saya bilang di kontraktor itu budayanya itu open mind dan
lebih cenderung ke inovasi-inovasi baru, sehingga lebih mudah untuk diadaptasi proses BIM ini di industri kontraktor ya, di nasional ini ya. Sehingga kita cepat untuk menangkap peluang dari BIM ini ya. Itu kenapa kalau kita perhatikan justru malah di kontraktornya BIM ini banyak berkembang gitu. Dan yang kedua, kalau saya boleh mengatakan sih open mind ya, kita harus change. Karena memang dari budaya CAD itu kan pasti di masing-masing konsultan itu sudah membangun sebuah sistem. Nah, ketika ada sistem baru itu juga perlu diikuti dengan open mind dan merubah sistemnya dengan sistem baru. Dan memang dengan adanya tadi yang di SUPPR itu kan untuk mengcluster dari jenis proyeknya ya, mungkin proyek-proyek yang tertentu yang menggunakan BIM. Terus yang kedua, di perencanaan itu prosesnya biasanya tidak matang. Begitu dapat kontraktornya di proses tender baru di DED. Nah, kalau kita mengacu ke proses BIM yang baru, itu dengan konsep yang LOD tadi, dan BIM ini kalau di luar, itu yang paling kompatibel jenis kontraknya itu IPD ya, Integrated Project Delivery, di mana kontraktor dan konsultan dan owner ini menjadi satu tim ya, menjadi satu tim, dan BIM ini dipakai untuk mempermudah proses koordinasi dan kolaborasi di dalamnya. Jadi, BIM ini memang paling bagus untuk proyek-proyek yang istilahnya yang design and build ya, di mana kontraktor sudah siap untuk Indonesia saat ini ya, di mana kontraktor sudah siap dengan teknologinya dan bisa membackup prosesnya di konsultan seperti itu. Namun kalau menggunakan metode yang konvensional konsultan ya tadi, konsultan kita kan belum banyak yang beralih ya, mungkin sudah ada beberapa yang sudah mulai membangun BIM-nya. Tapi untuk yang konsultan kecil-kecil saya kira masih belum ya. Mungkin itu jawaban saya. Siap. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan. Saya lanjut ke penanya kedua mungkin. Saya persilakan kepada Ibu atau Bapak ini, Vidi Januar Dani, silakan Bu, Ibu atau Bapak, silakan pertanyaannya. Baik, makasih. Boleh Bapak, Pak, boleh Ibu dah. Ya. Siap. Pak Mufis. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya mungkin di dua-duanya cara sumber. Pertama adalah yang punya BIM itu siapa? Ya, kenapa? Ini tadi bahwa BIM adalah sebagai metode dan BIM adalah sebuah apa sistem yang dibangun. Apakah memang ini ada yang punya? Kalau memang punya, berarti kan para konsultan perencana ini kan bisa berbesarnya. Kayak dia beli, berbasis beli. Itu kan banyak sekarang aplikasi-aplikasi berbasis beli semacam itu. Kalau melihat ini, saya lihat sebenarnya bukan hanya yang besar, yang kecil pun harusnya ketika ini berbasis aplikasi, ini akan bagus sekali. Jadi, meminimalkan risiko kesalahan. Ketika konsultan perajian sudah berbasis BIM ini, pada saat proses tender pun, para penyedia nanti hanya bisa dengan akses BIM-nya, ya, dikasih linknya, nanti akan melihat detailnya. Jadi benar-benar nanti kontraktor itu pada saat tender pun sudah bisa membaca hal-hal yang menjadi kurang terkait dengan perencanaan yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan. Selama ini saya lihat banyak sekali konsultan perencanaan itu kontraktor tidak membaca detail terkait gambar atau DED yang disampaikan oleh konsultan perencanaan yang disampaikan oleh POJA pada saat tender, sehingga kadang-kadang menerima saja.
yang penting menang proyek dulu dah. Kan begitu. Nah, begitu kontrak, baru setelah dilakukan PCM segala macam, baru ketahuan bahwa ternyata desain awal dari perencanaan itu tidak benar. Nah, mungkin ini yang ingin saya tanyakan adalah, siapa yang punya? Apakah tadi itu sudah dikatakan bahwa harus investasi? Apakah memang harus masing-masing berinvestasi sendiri kepada konsultan perencana ini? Kenapa? Sekali lagi, kalau memang dia sebuah sistem yang sudah dibangun, harusnya kan sudah bisa bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Mungkin tinggal adalah apakah berlisensi atau memang masing-masing punya. Jadi konsultan perencana itu memang harusnya masing-masing punya aplikasi yang memang akan mempermudah proses pembuatan dari yang manual ke berbasis digital. Itu aja. Terima kasih. Jadi silakan ya. Pak Dwi, mungkin Pak Dwi dulu atau Pak Nino dulu, Pak Asis dulu. Dibalik ya, Pak Asis dulu ya. Kayaknya Pak Dwi. Saya dulu Pak menjawab izin. Ya, terima kasih Pak Widi, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang punya BIM ini siapa? Gitu. Kalau dari penjelasan saya tadi bahwa di dalam proses BIM itu kita mengimprove proses baru, di mana effort terbesar itu ada di fase perencanaan, fase desain. Jadi kalau kita membangun data-data grafis, 3D model, itu fasenya di fase perencanaan, Pak. Dan ketika fase konstruksi itu sudah banyak menyelesaikan kelas, sehingga pada saat fase konstruksi tinggal bangun itu istilahnya. Nah, jadi yang punya BIM ini ya di proses perencanaan sebenarnya, sehingga ketika data itu mengalir ke fase konstruksi pada saat tender, itu saya berimajinasi nih Pak ya, kita sudah mendapatkan data file native 3D atau IFC-nya gitu. IFC itu semacam file yang common yang bisa dibaca oleh software manapun gitu. Nah di IFC itu atau di file yang sudah kita terima itu kita sudah bisa memperhitungkan lebih detail lagi, sehingga yang ada itu adalah proses value engineering. Kita sudah bisa mengimprove di proses tender itu. Jadi kita bisa menangkap peluang-peluang apa nanti di situ, dan itu yang bisa diadu pada saat di proses tender, sehingga ada satu fase yang biasanya ditemukan pada saat setelah kontrak, tapi itu bisa diekspor pada saat fase seleksi penyedia jasa gitu, fase konstruksi kontraktornya gitu. Sehingga nah, di situ ada proses improvement, dan saya kira yang diimpikan dari proses BIM ini bisa mempercepat, bisa efisien, itu bisa kita hadirkan gitu Pak. Jadi memang di fase perencanaan terkait dengan bagaimana kalau misalkan investasi, saya kira proses BIM ini sebenarnya jauh lebih cepat dan lebih efisien Pak, kalau saya boleh bilang. Yang biasanya menggaji 4-5 orang drafter, mungkin bisa gaji cuma 2 orang, bisa dikurangi tenaganya, dan terusnya juga bisa lebih cepat. Dan cara untuk mengganti dari biaya software atau hardware itu bisa dimodel seperti capex ya. Jadi dibagi menjadi berapa proyek, menjadi kecil biayanya. Seperti itu. Dan ini sih, kita perlu open mind untuk berubah untuk masuk ke era baru sebenarnya di BIM ini gitu Pak. Mungkin itu Pak, dari saya ini Pak Adi bisa menambahkan. Ya, jadi yang tadi udah mungkin saya jelaskan tentang BEP Pak, BIM Excellent Plan, lalu tentang informasi. Jadi yang di BIM itu bukan hanya gambar ya Bapak Ibu ya. Jadi BIM itu bukan hanya menyediakan gambar, tapi ada informasi yang lain. Nah, jadi tadi kata kuncinya adalah salah satunya digitalisasi dan integrasi. Jadi bahasa gampangnya gini Pak, dulu kita belum ada WA, belum ada Telegram, itu SMS ya, masing-masing itu SMS. Kadang suka ada salah miskomunikasi tuh, ya kan, yang ngomong ini sono sini, karena ada perubahan-perubahan informasi yang berubah juga dan kita nggak bisa menyatukan. Nah, sekarang kita udah punya WA Pak, kita gabung semua di situ tuh, ada apa, kontraktor, konsultan, semua ada di situ. Nah, pertanyaannya siapa yang punya WA? Nah, mungkin Bapak udah bisa ada gambarannya tuh, ya kan, udah ada gambarannya. Memang kalau untuk software-software tertentu yang nanti ditentukan di BP itu ada memang
tidak ada yang ada juga yang tidak perlu sampai punya lisensinya. Jadi nanti bisa jadi kontraktor yang punya, nanti yang lain tinggal di-share aja dan bisa dibuka melalui nggak perlu pakai software yang di-download gitu. Karena memang zaman sekarang ini Pak untuk software-software itu beda sekali sama yang dulu. Kalau dulu kita ibaratnya otoket ya atau main game lah. Main game kan kita pakai CD gitu ya. Kita install gitu kan, kita install ada apa sih key-nya gitu baru bisa jalan di laptop kita masing-masing. Nah, software saat ini ke depan memang lebih ke akun, akun yang dikendalikan secara online. Jadi seperti game-game sekarang juga kita udah semua pasti tahu ya kalau kita main bareng itu online. Nah, terus ada masa waktunya kapan itu berlaku. Nah, itu seperti itu gambarannya, Pak. Mungkin mudah-mudahan ada gambarannya. Ya, oke. Kalau nggak salah, Pak Fidi ada pertanyaan juga tadi ya di chat ya, saya baca ya. Tentang apa keuntungannya buat PPK gitu ya, kalau nggak salah ya. Betul, ya, betul. Gitu. Ini Pak, kalau PPK ini kan kadang kita tanya sama kontraktor pakai RFI Pak. RFI itu request for information. Jadi ketika ada gambar yang nggak jelas atau ada informasi yang nggak jelas gitu ya, kontraktor kan pasti nanya tuh ke konsultan sama ke Bapak PPK nih, gimana nih kok begini, padahal harusnya kan begini gitu kan. Nah itu biasanya PPK dan konsultan juga nanti nyerahinnya kan ke perencana gitu kan. Nah kadang perencana susah juga tuh kalau disuruh datang. Segala macam alasan, ataupun kalau ada juga nanti kadang lambat penyelesaiannya. Nah, dengan BIM ini kita kayak WA tadi, Pak. Kita jadi satu di situ, informasinya jadi nanti satu juga. Jadi cepat sekali kalau ada RFI. Nah, dokumen-dokumen persetujuan, soft drawing, dan lain-lain kalau di pelaksanaan juga akan lebih mudah. Sehingga nanti untuk apa jawaban-jawaban dari perencanaan. Intinya kita jangan sampai membuat konstruksi atau itu bangunan itu tidak sesuai dengan desain. Nah, kita kan mau buat desain nih supaya jangan ada miskomunikasi terhadap desainnya. Nah, sekarang desainnya udah enak. Bapak Ibu bisa lihat 3D, kelihatan. Nah, kalau dulu kan 2D tuh gambar garis-garis. Nggak semua bisa membayangkan bangunannya, Pak. Kalau kita mungkin yang udah biasa, udah tahu nih bakal jadi apa bangunan. Udah kebayang secara 3D-nya. Cuma orang-orang tertentu akan sulit. Nih gambar kotak-kotak, apa maksudnya nih? Ada garis-garis gitu kan? Nah ini mempermudah kita juga mungkin nanti menghindari rework ya kan dan lain-lain kira-kira seperti itu Pak. Jelasan sih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Asis, Pak Adi, Pak Fidi masih ada. Saya persilakan mau menambahkan Pak Muji. Pak, saya ingin menambahkan karena ada pertanyaan yang belum yang dari chat tadi ya, informasi Pak Dwi Adi. Saya izin menambahkan ya terkait dengan komunikasi Pak, di BIM itu ada level 1, ada level 2 Pak. Kalau menurut standar dari PAS, Public Available Specification yang dari UK itu ada 2 level. Level yang pertama itu adalah level kita BIM authoring atau membuat 3D model. Nah, level yang kedua itu bagaimana kita berkomunikasi dalam sebuah sistem. Nah, ini saya mencoba menjelaskan, izin saya share ya, ada slide lain. Jadi ini karena kita pakai platformnya Autodesk, bisa pakai platform yang lain juga. Saya kira semua pengembang BIM itu juga punya platform yang kolaborasi seperti ini ya. Jadi biasanya ketika kita berkomunikasi dalam sebuah project, itu bisa kita lihat di sini banyak sekali stakeholder yang terlibat. Dan ini banyak media yang dipakai. Ada WA, ada kertas, ada Dropbox, ada Gmail. Artinya data-data itu berserakan di banyak aplikasi gitu Pak. Nah, dengan BIM ini akan dijembatani oleh satu sistem yang disebut dengan CDE ya, Common Data Environment ya. Di sini akan menjembatani semua stakeholder dan data itu cuma satu, Pak. Versi berapa yang sebelumnya kalau kita lihat di sini tuh arsitek versi 12, struktur versi 13, MEP itu versi 11, itu bisa dengan mudah dibaca oleh stakeholder yang lain. Jadi mereka nggak pegang yang versi 5, versi 6, nggak. Yang terakhir. Jadi ini salah satu keuntungan ketika kita menggunakan CDE, BIM level 2-nya, BIM ya. Jadi semua data proyek itu di situ dan diaudit kapanpun bisa sangat cepat. Ini sebagai salah satu contoh. Saya coba. Sebentar, Pak.
Jadi salah satu proyek kami yang tadi di project management, semua data komunikasi proyek itu akan tersimpan di dalam sistem CDE, ya. Dan suatu saat kalau kita ingin lihat status dari informasi itu bisa kita lihat di dalam sistem, apakah sudah di approve atau belum, seperti itu, Pak. Di review. Nah, seperti ini, proses approval itu bisa terlihat di dalam sistem, apakah sudah open atau close, dan ini bisa melibatkan konsultan pengawas maupun PPK ya, untuk mengetahui dokumen mana yang jadi acuan gitu. Jadi datanya itu cuma satu. Saya izin saya stop share. Kira-kira itu Pak, untuk manfaat dari BIM ini. Dan saat ini kan kondisinya mendukung nih dengan adanya digitalisasi, karena adanya PSBB atau adanya pandemik ini sangat mendukung sekali upaya untuk kita social distancing ya. Tidak harus ketemu, kita sudah bisa mengetahui atau meng-approve dokumen-dokumen proyek seperti itu. Itu Pak. Kamu Budi mungkin ada tambahan? Gak ada Pak, terus Pak. Siap. Saya lanjut ke Pak Irwan Iskandar. Pak Irwan, silahkan Pak Irwan. Terima kasih Pak. Saya sedikit aja sih Pak pertanyaan ini. Saya kan buka tadi slide-nya. BIM ini kan menghasilkan keluaran desain perancangan, yaitu untuk gambar arsitektur, gambar struktur, gambar utilitas, gambar landscape, perincian volume pekerjaan, dan anggaran biaya. Yang saya tanyakan ini Pak, dalam hal menentukan struktur dari bangunan tersebut, apakah BIM ini sudah dapat menghitung kebutuhan betonnya? Karena di volume pekerjaan yang rencana anggaran biaya itu, kalau untuk beton pasti kan ditentukan Pak, untuk struktur mungkin struktur dia memakai 20 MPa atau berapa kan gitu. Nah itu kan dari harga pun juga berbeda gitu. Apakah di BIM ini sudah mengakomodir penentuan penggunaan struktur yang akan digunakan di gedung tersebut itu Pak? Makasih Pak. Silakan Pak. Pak Adi, silakan. Terima kasih pertanyaan Pak Mujizan Basa terkait dengan kebutuhan beton yang dimaksud di sini kekuatannya Pak ya? Iya, yeah, jadi yeah. Iya, jadi begini Pak. Di dalam BIM, Building Information Modeling, itu ada software-software yang memang fungsinya untuk authoring atau kita membangun informasi dalam model. Nah, itu disebut dengan software BIM-nya sendiri. Seperti kalau yang di Autodesk ada Revit, atau yang di Trimble itu ada Tekla misalnya, atau yang di ArchiCAD, atau di Bentley, Open Building Designer misalnya. Itu adalah software-software authoring untuk bangunan gedung misalnya. Nah, dia hanya untuk fungsinya untuk modeling, Pak. BIM authoring, untuk menginjek informasi-informasi tadi, Pak. Nah, software ini bisa terkoordinasi dengan aplikasi lain secara digital, seperti SAP 2000, atau STAT Pro, atau robot structural analysis, yang lain-yang lain. Jadi, itu bisa terkoneksi secara digital, Pak. Ada yang seamless, dirubah BIM-nya, analisisnya merubah, analytic tool-nya dirubah, software BIM-nya merubah. Jadi itu yang istilahnya interoperability juga ya. Jadi bisa saling terkoneksi secara digital gitu Pak. Aplikasinya banyak BIM itu. Ada yang analytic tool, ada yang authoring tools, dan ada yang collaboration tools tadi Pak. BIM 360 yang saya sampaikan tadi itu Pak. Pak Muji. Jadi kalau untuk apa Pak, perhitungan struktur beton sendiri berarti kita tetap menggunakan SAP atau yang lain Pak ya, baru kita integrasikan ke ini ya. Bisa Pak, artinya nanti dari software katakanlah Revit ya, kita bisa ambil untuk file untuk strukturalnya langsung dibaca di SAP 2000 misalnya. Ya. Seperti itu Pak. Jadi tanpa harus memodelkan ulang bentuk bangunannya, kolom-kolom grid kolomnya nggak perlu Pak. Ya, berarti kita artikan kita
apa kita desainkan dulu hisap baru kita integrasikan ke BIM gitu Pak. Iya. BIM ini yang menginformasikannya. Iya, iya. Betul Pak. Iya, makasih Pak. Iya, sama-sama Pak Irwan. Dwi mungkin ada Pak Adi ada tambahan? Iya Pak. Jadi perlu dipahami juga Bapak Ibu bahwa BIM bukan software ya. Jadi BIM bukan software. Jadi BIM ini adalah kita memodeling informasi. Adapun software-nya itu banyak sekali. Kalau kita mau mengintegrasikan dengan Excel gitu ya, bisa aja kalau memang kita bisa. Nah, ini nanti bisa aja misalnya gitu suatu saat kita kreatif gitu, inovatif, kita mau buat software aplikasi sendiri. Oh, bisa aja gitu. Kalau memang mungkin aplikasi BIM ini mahal-mahal gitu kan, terus kita juga melihat masih kaku gitu. Karena gini, ini kan intinya digitalisasi. Digitalisasi itu adalah membuat pekerjaan yang sudah kita lakukan secara manual. Nah, pada dasarnya kita sudah melakukan pekerjaan itu, tapi ini digitalisasi dengan baik dan diintegrasi dengan baik. Nah, kalaupun kita ternyata canggih itu, ini kayaknya saya bisa bikin nih kalau kayak untuk yang tadi di pelaksanaan, misalnya tentang di project management-nya, kita membuat aplikasi sendiri, ya mungkin saja. Jadi intinya BIM itu adalah bukan software gitu. Mungkin tambahannya itu Pak. Baik, sambil menunggu ini saya baca pertanyaan dari chat. Izin saya membacakan dari Pak Ali Jaya. Apakah bisa kita menciptakan dalam satu proyek hanya ada satu file BIM yang menjadi file bersama? Satu file BIM dari konsultan harus terus digunakan editing semua pihak kontraktor. Menginput pekerjaan mereka di file BIM tersebut. Semua approval hanya pada file BIM tersebut sudah tidak lagi menggunakan hard copy persetujuan. Jangan hanya file BIM hanya di awal perencanaan, tapi pelaksanaan kontraktor tetap melakukan hard copy approval gambar-gambarnya. Jadi kita menghasilkan kertas juga. Jadi gini ya Pak, di dalam BIM level 2 itu ada yang namanya proses approval dimulai dari work in progress. Kemudian setelah work in progress di approve, dia akan masuk di share dokumen, di folder yang bisa di-share. Nah, setelah di folder di-share, kalau sudah oke semua baru di-publish. Ada 4 tahapan ya di BIM level 2 atau di CDE. Nah, setelah di-publish, baru selesai di-arsip gitu ya. Itu adalah tahapan-tahapan di dalam CDE Common Data Environment yang tadi saya sempat tunjukkan di slide, namanya BIM 360 ya. Jadi, di dalam platform kolaborasi itu security-nya sangat bagus. Kita bisa setting antar user di folder apa saja dia bisa melihat. Di akses mana saja yang bisa diakses. Jadi aplikasi itu sudah sangat bagus, security-nya sudah memenuhi ISO keamanan data dan bisa kapan saja diaudit, jejak digital semua ada, bahkan memperbarui semua ada jejak digitalnya. Jadi platform CDE sangat memungkinkan untuk terwujudnya satu data yang bisa diakses oleh antar stakeholder dan itu bisa diatur folder-foldernya antara yang sedang dikerjakan tidak bisa dilihat sebelum di-proof masuk ke dalam share itu bisa saling lihat antar disiplin misalnya atau antar konsultan sudah mulai bisa melihat di situ baru setelah oke semua masuk di publish. Nah, publish itu adalah sesuatu yang sudah siap untuk dikerjakan oleh kontraktor. Jadi di publish itu mungkin di LOD-nya 300 misalnya atau 350 LOD-nya tadi. Nah, di situ dikembangkan lagi oleh kontraktor untuk proses pelaksanaan. Setelah selesai semua baru diarsip file-filenya. Ini saya mencoba membaca dari pertanyaan dari Pak Ari Jaya. Dan approval bisa langsung di CDE. Karena proses approval itu tidak bisa, jejak digital itu tidak bisa diedit oleh super admin sekalipun, sehingga platformnya sangat bisa dipercaya sebagai kolaborasi ya untuk membangun budaya trust-nya tadi. Baik Pak, mungkin itu tambahan untuk pertanyaannya saya baca di Zoom chat. Mungkin Pak, tambahan Pak. Masih ada pertanyaan, satu lagi pertanyaan Pak. Ya. Kita beri kesempatan. Gimana, Pak? Sebelumnya Pak Andi, mungkin tambahan. Ya. Untuk gambaran saja, teman-teman nanti kalau ke lapangan nggak bawa kertas-kertas lagi. Jadi udah keren tuh, bawa smartphone, bawa iPad.
Karena datanya udah ada di situ semua, baik dari desain perencanaan, approval, di pelaksanaan gitu kan. Nanti mungkin sampai ke defect list. Jadi Bapak Ibu nanti PPK atau siapa gitu, nanti ini defect list tinggal di tanda tangan itu ada sangat mungkin di seperti itu gitu. Jadi nggak bawa-bawa kertas yang kadang udah dicoret-coret, robek atau hilang ya gitu. Dan belum tentu juga kertas yang di lapangan itu benar-benar dokumen yang udah benar. Kadang juga ada banyak perbaikan lagi tuh. Nah gitu. Mungkin gambarannya nanti seperti itu. Baik Pak. Saya persilahkan ke penanya terakhir Pak ya. Saya persilahkan ke Pak Muhammad Diki Maulana. Pak Muhammad Diki Maulana, silahkan Pak. Ya, assalamualaikum Pak Muklis selaku pemoderator dan Pak Aminuddin sebagai pemateri dan Pak Adi. Mungkin di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Diki Maulana. Saya mahasiswa teknik sipil semester 5. Di kampus itu sering membicarakan tentang BIM, apa itu BIM dan segala fungsinya. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan fungsi-fungsi dan kelebihan-kelebihan BIM. Mungkin yang ingin saya tanyakan di sini, apakah di BIM ini adalah ada kekurangannya dalam pelaksanaan kita mengerjakan proyek? Dan mungkin tadi juga saya sempat menangkap dari penjelasan-penjelasan para pemateri bahwa emang BIM ini adalah bukan aplikasi, melainkan metode atau sistem pelaksanaan yang berbasis digital untuk penyebaran informasi. Benar begitu pemateri? Mungkin kalau ada yang salah, perkataan saya mohon dimaafkan atau diluruskan kembali oleh para pemateri. Mungkin tadi pertanyaan yang saya sampaikan sudah tersampaikan. Terima kasih pemoderator atas waktu dan tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Mungkin saya persilakan Pak Asis atau ya, Pak Adi. Terima kasih pertanyaannya Pak Diki Maulana. Pertanyaan tentang apakah di BIM ini ada kekurangannya? Ya, tentunya karena ini udah era 4.0 di mana kita sudah menggunakan cloud based misalnya. Kita berkomunikasi secara digital seperti approval tadi ya. Termasuk menempatkan data-data kita di cloud misalnya. Nah, itu kan butuh yang namanya internet. Nah, misalnya proyek itu berada di daerah yang belum ada akses internet misalnya. Nah, itu menjadi satu kendala ya. Karena di era 4.0 ini internet sudah menjadi sebuah kebutuhan gitu. Terus yang kendala yang berikutnya adalah kita masih ini ya, proses change culture ya. Jadi mohon maaf nih, biasanya yang sudah berpengalaman banyak gitu ya, itu ketika ada hal baru, ah pakai cara lama udah berhasil kok, ngapain susah-susah yang baru. Nah itu Pak, jadi ini ya, masih ada gap antara, kalau boleh mengistilahkan itu ya, antara milenial dan kolonial gitu Pak, masih ada gapnya, sehingga kita perlu bersama-sama untuk open mind, menerima proses perubahan yang baru ini ketika kita ingin berhasil supaya BIM ini diimplementasikan gitu. Mungkin itu dua hal itu yang dari saya. Mungkin Pak Dwi Adi bisa menambahkan. Kalau saya Pak Ajis, untuk saran saja sama teman-teman mahasiswa, ini kan BIM ini ke depan bakal bagus. Untuk entry level pencari kerja ini sangat baik. Jadi kalau ada beberapa kampus tuh udah beli aplikasinya. Kalau ada benar-benar dipelajari ya, benar-benar dipahami sampai bisa. Karena memang nanti ke depan pasti kebutuhan tenaga yang bisa menggunakan BIM ini, yang aplikasi-aplikasinya itu pasti sangat dibutuhkan gitu. Fokus saja. Jadi fokus digunakan. Kalau memang rata-rata kampus sudah pada beli kok, saya lihat. Mungkin itu aja, mungkin bentuknya lebih ke himbauan aja untuk para mahasiswa. Supaya nanti misalnya cari kerjanya gitu, kalau udah bisa aplikasi-aplikasi ini, insya Allah lebih mudah. Gitu. Makasih Pak Adi, Pak Asis. Mungkin Pak Muji ada tambahan? Enggak ada tambahan ya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak. Ya Pak.
tadi belum diperkenalkan ya, dari PT Perantas Abi Praya dengan Pak Aminuddin Asis, sama juga dari PT Abi Perantas Abi Praya. Jadi dengan hari ini saya memahami bahwa BIM itu berguna ketika perencanaan ya, perencanaan, perancangan, dan ternyata bisa dimanfaatkan oleh penyedia konstruksinya, PPK, bantuan pengawas, mungkin bahkan mungkin nanti auditnya juga lebih gampang lagi kalau menelusuri dari jejaknya BIM itu tadi. Dan hari ini saya terkoreksi bahwa BIM itu bukan aplikasi ternyata ya. BIM itu satu model ya, bukan satu aplikasi mungkin ya. Begitu aja Pak. Berikutnya masih bisa lagi di sana Pak Juliadi mengenai apa? Vendor management system, bagaimana prakteknya di BUMN. Mudah-mudahan itu menginspirasi semua. Jadi mudah-mudahan sama Pak Juliadi sama Pak Mendinasis bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi Indonesia. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Pak Muji. Mungkin closing statement ini dari dua narasumber kita. Pak, saya persilahkan Pak Asis, mungkin closing statement-nya Pak. Adi-adi dulu Pak. Adi dulu. Closing statement saya, yang saya ingat ini Bapak Ibu, ke depan kita semua akan menuju zaman transparansi. Gitu. Jadi, tidak berlaku lagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Semua akan transparansi, termasuk pada BIM ini. Perhitungan volume, semua akan transparansi, semua akan bisa terhitung dengan jelas, dengan terlihat semua dengan jelas. Sehingga semua orang bisa mengetahui, bahkan orang awam sekalipun, nanti akan tahu volume-volume yang ada di bangunan kita itu semua akan terlihat jelas, karena semua ini kita bicara tentang transparansi. Intinya transparansi, kemudahan kita untuk kerja ke depan, ya kan, sehingga kita bisa lebih efisien lagi. Mungkin itu Pak closingnya. Oke, Pak Aziz. Saya menambahkan bahwa metode BIM ini adalah sebuah proses baru yang mengharuskan kita semua untuk berubah mulai dari awal fase konsep, fase perencanaan di DED-nya sampai fase ke proyek. Dan sebenarnya upaya BIM ini adalah membentuk aset digital bagi owner. Dan ketika operasi bangunan nanti mulai dipakai bangunannya, itu ada aplikasi-aplikasi digital yang membutuhkan data-data pada saat proses pembangunannya tadi. Sehingga pada saat aset operation maintenance tadi itu menjadi sebuah data. Artinya BIM ini tidak lain adalah kita sedang membangun digital aset selain aset fisik gitu ya. Dan ketika kita sudah punya digital aset, maka proses bisnis kita akan bisa semakin cepat dengan banyak aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk keputusan bisnis atau untuk kebutuhan manajemen. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Makasih Pak Muji, Pak Dwi, Pak Asis dengan closing statement-nya. Karena waktu juga yang harus memisahkan kita, maka saya juga tutup dengan bahwa kita sebagai insan pengadaan harus terus belajar dan belajar demi majunya pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke